Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube Basba Najar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jawaban esai uji pemahaman materi bab 2 IPS kelas 7 halaman 122. Bisa teman-teman lihat di sini pertanyaannya, kita akan membahas jawaban esai ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Untuk bagian pilihan gandanya telah kita bahas di video sebelumnya. Silakan teman-teman cek di akhir video ini untuk melihat pembahasan pilihan gandanya. Kali ini kita akan membahas jawaban esainya. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan video, seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman untuk mengklik tombol subscribe pada channel ini, klik like dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan terus memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Nomor 1, jelaskan pengertian interaksi sosial. Untuk nomor 1, jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman salin jawabannya. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Jika diajak bermain, dia ikut main. Dengan demikian, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Untuk atau jika teman-teman ingin menyalin di buku, silakan teman-teman buka buku IPS-nya, buku paketnya halaman 86-87. Di situ tertera arti pengertian dari interaksi sosial. Atau teman-teman bisa salin di sini. Jawaban ini telah kita salin dari buku. Jadi untuk jawaban nomor 1, silakan teman-teman salin jawabannya. Kita masuk ke nomor 2. 2, jelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, untuk nomor 2, jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sini atau teman-teman bisa buka IPS, buku IPS tersebut halaman 87. Ini untuk jawaban nomor 2, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Melalui kontak dan komunikasi, seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Jadi untuk nomor 2, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial adalah ini. Bisa teman-teman salin jawabannya. Jawabannya adalah kontak sosial dan komunikasi. Atau bisa teman-teman buka IPS halaman 87. Di situ tertera jawabannya. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 3. Nomor 3, jelaskan 2 syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, untuk nomor 3 ini bisa teman-teman buka buku IPS-nya halaman 88. Di situ tertera jawaban untuk nomor 3, 2 syarat terjadinya interaksi sosial. Kita jelaskan. Yang pertama adalah kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial ini penjelasannya dapat berarti hubungan masing-masing pihak, tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya, kontak dapat dilakukan melalui surat-menyurat, telepon, SMS, dan lain-lain. Dengan demikian, hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Ini untuk penjelasan kontak sosial dan komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Jadi untuk nomor 3, 2 syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi. Arti kontak sosial adalah ini dan arti komunikasi adalah ini. Silakan teman-teman salin jawabannya atau teman-teman bisa buka buku IPS tersebut halaman 88. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 4. 4. Mengapa interaksi sosial dikatakan sebagai kunci dari semua kehidupan sosial? Nah, untuk nomor 4 ini jawabannya ada pada buku paket IPS halaman 94. Silakan teman-teman buka jawaban nomor 4 ini atau bisa teman-teman salin di sini.
Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin adanya kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan atau kelompok dalam pergaulan hidup akan menghasilkan suatu kelompok sosial yang hidup bersama, yang membutuhkan suatu aturan sehingga melahirkan lembaga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Ini untuk jawaban nomor 4, silakan teman-teman salin jawabannya. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 5. Untuk nomor 5 ini, jelaskan perbedaan antara proses sosial yang asosiatif dengan proses sosial yang disasosiatif. Untuk nomor 5, jawabannya ada pada buku paket halaman 90-91. Silakan teman-teman buka halamannya, atau bisa teman-teman lihat di sini. Proses yang asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Ini untuk pengertian proses yang asosiatif. Sedangkan untuk proses yang disasosiatif adalah proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik atau merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terjadi atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Ini untuk jawaban nomor 5, silakan teman-teman salin jawabannya. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 6. Nomor 6, bagaimanakah pengaruh sosial terhadap pembentukan lembaga sosial? Untuk nomor 6, jawabannya silakan teman-teman buka IPS, buku IPS tersebut, halaman 95. Di situ tertera jawaban untuk nomor 6. Jawabannya adalah sebagai berikut. Interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun, dan gotong royong. Sikap-sikap tersebut mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Ini untuk jawaban nomor 6, silakan teman-teman salin jawabannya. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 7. Untuk nomor 7, jelaskan pengertian lembaga sosial. Arti atau pengertian dari lembaga sosial bisa teman-teman buka buku IPS halaman 97. Di situ tertera untuk jawaban nomor 7. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Ini untuk jawaban nomor 7, pengertian lembaga sosial. Silakan teman-teman salin jawabannya. Kita masuk ke nomor 8. Untuk nomor 8, jelaskan perbedaan antara kebiasaan dengan tata kelakuan dilihat dari kekuatan sanksinya. Untuk nomor 8, bisa teman-teman buka buku IPS halaman 99 dan 100. Di situ tertera untuk jawaban nomor 8, perbedaan antara kebiasaan dengan tata kelakuan dilihat dari kekuatan sanksinya. Untuk kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri, dan sebagainya. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Ini untuk sanksi yang diberikan jika melanggar kebiasaan. Bisa teman-teman lihat di sini. Dan untuk tata kelakuan, perbedaannya, kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan, dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contoh, jika seseorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, akan mendapat sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Jadi untuk nomor 8 ini, perbedaan antara kebiasaan dengan tata kelakuan dilihat dari kekuatan sanksinya adalah sebagai berikut. Untuk kebiasaan, sanksinya hanya berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Sekali lagi, sanksinya adalah berupa teguran. Dan untuk tata kelakuan, sanksinya sesuai dengan tata tertib yang berlaku atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, akan diberikan sanksi. Jadi untuk nomor 8, silakan teman-teman salin di sini jawabannya, atau bisa buka IPS halaman 99 dan 100. Kita masuk nomor 9.
9. Jelaskan jenis-jenis lembaga sosial. Nah, untuk jenis-jenis lembaga sosial ada 5 lembaga. Yang pertama, lembaga keluarga. Ini pengertiannya, bisa teman-teman lihat, salin jawabannya. Yang kedua adalah lembaga agama, ini pengertiannya. Yang ketiga adalah lembaga ekonomi, ini pengertiannya. Dan yang keempat, lembaga pendidikan, ini penjelasannya. Dan yang kelima adalah lembaga politik. Jadi di sini didapat bahwa jenis-jenis lembaga sosial ada 5, yakni lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Ini untuk jawaban nomor 9. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor terakhir, yaitu nomor 10. Nomor 10, bagaimanakah fungsi lembaga sosial secara umum? Untuk nomor 10, jawabannya bisa teman-teman buka buku IPS halaman 103-104. Di situ tertera fungsi lembaga sosial secara umum, atau bisa teman-teman salin di sini jawabannya. Sehubungan dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka lembaga sosial secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat. Ini penjelasannya, bisa teman-teman salin jawabannya untuk yang pertama fungsinya. Yang kedua, yaitu menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Ini penjelasannya, bisa teman-teman salin jawabannya untuk fungsi yang kedua. Dan yang ketiga adalah memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Artinya, lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Bisa teman-teman salin jawabannya untuk fungsi lembaga sosial secara umum. Memberikan pedoman kepada anggota-anggota masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, menjaga pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Ada 3 fungsi lembaga sosial secara umum. Dan teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan esai uji pemahaman materi IPS bab 2 halaman 122. Jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini, silakan teman-teman klik subscribe pada channel ini, klik like, nyalakan loncengnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video.